Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang masih meragukan kemampuan Master Tony, ini dia baru uji coba pertama kali menanam melon. Sekitar 400 batang. Jadi ini dalam satu pohon itu disisakan dua ya Ton ya. Anu, ton kok. Asa. Nah, kayak lombok aneh murid ya Tony. Nah, ini cuma sekitar 400 batang. Ini sekitar 400 batang. Terus ditimbang wingi pira jere, Pak? 3 kilo. Nah, satu buahnya itu sudah ada yang mencapai atau bahkan rata-rata mencapai 1 kilo dan tanaman itu masih sangat bagus sekali. Mungkin ini nanti sekitar 2 mingguan lagi akan dilakukan pemetikan. Nah, ini baru sekali ini, baru satu kali ini menanam melon, karena ketika orang itu sudah menjadi pakarnya cabai, nantinya menanam tanaman-tanaman yang lain itu akan merasa lebih mudah. Nah, ini melon. Jadi bagi Master Tony sendiri ini, walaupun baru sekali menanam melon, tapi hasilnya sudah seperti memang seperti benar-benar master. Jadi tanpa cacat. Nah, kan seperti tanpa cacat, seperti sudah master, seperti sudah berkali-kali menanam, padahal baru satu kali, ya Pak? Ya, singgung ngeri apa? Apik eleke melon? Net penuh. Dek. Jaring penuh, jaring tebal. Nah, ini net penuh. Terus jaring tebal. Tebal. Nah, ini. Terus daun tidak terkena bercak. Bercak. Juga enggak ada, tidak ada satupun yang layu, terkena layu fusarium atau busuk batang. Lihat. Masih. Ini. Ini hebat sekali. Jadi bagi kalian semua itu jangan sampai yang namanya meragukan Tony ketika ingin belajar menanam tanaman apapun yang jenisnya hortikultura. Hortikultura benar? Benar. Tony itu sudah sangat benar-benar master. Jadi untuk membuktikan bahwasannya dia master atau tidak, sing pertama apa Miki, Pak? Net penuh. Penuh terus? Tebal terus? Ya, daun sehat. Daun sehat dan tidak terkena layu fusarium. Jadi ini untuk 400 tanaman. Nah, 400 berarti buahnya ketika satu pohon disisakan dua, berarti buahnya sekitar 800 ya berarti ya. 800 buah untuk satu buahnya bobotnya rata-rata. Kemarin ada yang 3 kilo, cuma anggap saja rata-rata 2 kilo lah. 2 kilo saja itu berarti sudah 1 ton 6 kintal. Ini tanaman cuma sekitar 15 batang. Tanaman jumlahnya 400 pohon. Berani sekali. Berani sekali. Jarak tanamnya bila jarak tanam? 35. Jarak tanam 35. Master manapun ketika menanam 60. Buah melon itu biasanya 60 atau 70, 60, 70 atau 50. Ini 30 saja bisa berhasil. Tony itu memang benar-benar masternya master. Itu lihat. Nah, hebat sekali. Nah, itu lihat. Terus di sampingnya ini ada tanaman cabe murid Tony. Jadi murid Tony kayak lagi nyirami wong e. Ki murid Tony, ngaku murid Tony ora sih? Ya. Ini baru sekali, ini baru sekali nanam cabe. Jadi ya dimaklumi dulu, ini pertama kali menanam cabe, jadi dimaklumi. Ya lumayan lah, gonjangan ya nggak setahun orang tek kayak gue. Nah itu ya lumayan bunganya, cuma terserang trip ini kemarin. Ini lahan bekas tanaman semangka kemarin, semangka karo apa
semangka dan paria, pari, pare. Nah ini tanaman milik muridnya saja itu tidak ada yang terkenal layu fusarium loh, mending punya Mas Tony, master pohon sekitar sedada usia 2 bulan apa ya, cuma kurang lebat karena memang ya masih pemula, perawatan kurang maksimal dan lain sebagainya lah. Kalau milik Tony ya sudah tidak diragukan lagi, ini kan punya muridnya. Nah ini kemarin bekas tanaman semangka dan pare. Ya be uliana pare karo semangkane ya uliana rongton ya. Yo, jelas anak. 2 ton lebih ini 70 batak. Tanaman semangka dengan pare. Isep rongton ini saking luwi-luwi ya toh. Terus itu di sana tanaman cabai yang sekarang sedang super-supernya, kita besok akan shooting di sana dalam rangka pemetikan dan melihat kondisinya sekarang seperti apa. Oke. Kita lihat ke sana yang sedang sangat super-supernya cabainya Tony, usia 4,5 bulan apa ya sekitar kayak sekitarnya. Nah, sudah bawa apa, sudah panen sekitar 1 bulan. Nah sekarang itu sedang terubus maning atau berbunga lagi, sangat lebat sekali. Nah, untuk persiapan besok harga mahal. Jadi yang sedang berbunga sekarang itu pasti akan mengalami harga mahal. Yang kemarin sudah memetik beberapa kali itu buah pertama dan tidak dirawat karena murah. Kemudian sekarang sudah mulai hujan, dirawat lagi. Dan sekarang itu sangat baik sekali, itu tinggi tanaman itu sekitar 1 meter lebih. Sekitar 1 meter 20 ke atas itu. Itu lahan 70 batang. Besok 2 hari lagi katanya akan melakukan pemetikan, karena hari kemarin baru melakukan pemetikan sehingga kita akan shooting besok di sana 2 hari lagi dalam rangka memetik buahnya seperti apa besok kita lihat. Sekarang saya tidak mau ke sana karena habis vaksin lemes awak bubuk melaku maringan aduh ngenteng-ngenteng nat naga biar ngopi di siton mantap. Wah, dia di situ ada Tony, mantap. Oke, salam sukses petani muda Indonesia, sip.